Jambu air merupakan jenis buah yang mudah ditemukan di sekitar kita. Selain rasanya yang enak, buah ini juga banyak manfaat bagi kesehatan. Tidak hanya buahnya saja, ternyata daun jambu air pun bisa dijadikan obat herbal. Banyak kandungan di dalam jambu air, seperti fenolik, saponin, steroid, dan lainnya. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan jambu air adalah yang pertama, mengatasi diare. Secara umum, daun jambu air dapat dijadikan obat diare. Penderita diare dapat langsung mengunyah daun jambu air yang tentunya sebelumnya telah dicuci bersih. 2. Menurunkan kadar kolesterol. Meskipun kolesterol dibutuhkan tubuh, namun kadarnya yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Jika kolesterol terlanjur menumpuk, kita dapat memanfaatkan daun jambu air untuk menurunkannya sehingga kembali normal. 3. Mencegah dan mengatasi diabetes. Ekstrak dari daun jambu air merupakan salah satu bahan dari obat diabetes. Ini disebabkan daun jambu air dapat mengatasi resistensi insulin penderita diabetes. Caranya, rebus 7 lembar daun jambu air dalam 3 gelas air. Kemudian rebus hingga tinggal 1 gelas. Minumlah 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari. 4. Menyehatkan jantung. Sebagai organ yang vital, kesehatan jantung harus dijaga dengan baik. Salah satunya dengan mengkonsumsi daun jambu air yang ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. 5. Mengatasi penyakit mah. Para penderita mah sebaiknya mulai menanam jambu air, karena daun jambu air sangat baik untuk mengatasi naiknya asam lambung serta menjaga perut tetap nyaman dan terhindar dari nyeri dan perih. 6. Mengatasi demam berdarah. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini cukup berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Untuk itu, jika sudah terlihat gejala-gejala penyakit ini, sebaiknya segera periksalah diri ke dokter dan minum obat. Salah satu jenis obat herbal yang dapat menjadi pilihan Anda adalah ramuan dari daun jambu air. Mencegah penyakit kanker. Kanker merupakan penyakit berbahaya yang sulit disembuhkan. Walaupun diobati dan dianggap sembuh, namun sel kanker berpotensi untuk menjadi ganas kembali. Untuk itu lebih baik mencegah, salah satunya dengan mengkonsumsi daun jambu air dan makanan-makanan lain seperti manfaat buah manggis. 8. Sebagai obat ambeien. Ambeien atau wasir merupakan jenis penyakit yang sangat mengganggu dan memalukan karena menyerang organ dalam seseorang. Namun jangan khawatir, karena penyakit ini bisa diatasi dengan daun jambu air dan jenis dedaunan lainnya seperti manfaat daun sirsak untuk wasir. Demikianlah ulasan mengenai manfaat daun jambu air untuk kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.